Datang di channel Babu Jerman. Hari ini saya mau mengajak teman-teman ke rumah makan favorit saya. Dan hari ini dingin banget, di luar hujan, angin. Makanya semua harus siap pakai peralatan musim dingin, perlengkapan tanpa peralatan. Dan anak perempuan saya yang manis ikut, Zoe. Dan ya, kita bisa mulai perjalanan ini. Kita sebenarnya udah belanja dari tadi, udah ke apa namanya, market ya. Jadi sekarang tinggal ke rumah makan Jiangnan. Saking semangatnya, saya dari malam belum makan soalnya kelaparan. Entah kenapa rambut saya hari ini aneh, karena habis keramas terus diikat-ikat gitu ya, dipakein segala macem, di jadi gak keruan dah kayak. Itu bisa dilihat, itu orang udah siap-siap, tinggal 5 menit lagi. Tau gak, mertua saya bilang, oh di keluarga kami tradisinya kalau ulang tahun tuh duduk minum kopi sama kue gitu ya, terus berdoa, baca Alkitab, terus kata mertua yang perempuan, tapi kamu nggak bisa atur orang lain mau ngerayain ulang tahunnya gimana. Terus kata mertua yang lelaki, oh bisa, saya bisa atur orang lain. Nggak boleh kalau ngerayain ulang tahun makan-makan kayak berpesta pora. Bisa cuek ya tadi ya, kita kan dulu susah ya, boro-boro makan gitu ya. Terus kenapa kita harus merasa bersalah kalau sekarang kita bisa sedikit menikmati? Itu kan berkat Tuhan ya, dan Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati gitu. Jadi jangan merasa bersalah. Dulu saya merasa bersalah gitu kalau saya menikmati hidup gitu ya, menikmati berkat Tuhan. Sekarang saya berpikir ya, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap orang kan. Ada masanya, ada waktunya. Belum tentu di masa yang akan datang kita masih bisa gitu menikmati kan. Jadi bersyukur aja bisa, masih bisa menikmati ya. Nanti kita masuk ke dalam. Anak saya gak mau di video dia. Iya? Iya. Ayo, so kita mulai. Cappuccino, bermacam-macam salad, dan ya kita ngopi dulu deh. Aku coba ronde kedua. Mama udah nggak bilang ya. Tadi kamu udah apa?
ya cuaca kayak gini enaknya di dalam rumah paling baca buku sambil internetan atau nonton ya, jadi kegiatannya semua kebanyakan di dalam rumah, santai, selimutan, dan ya mencari kehangatan karena di luar dingin dan berangin ya. Jadi begitu kegiatan hari ini, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton, dah.